Inilah prototipe mesin cuci ramah lingkungan yang diciptakan oleh Aris Joko Saraswo, warga Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah. Bukan menggunakan energi listrik, namun mesin cuci ini digerakkan dengan tenaga dari sepeda ontel yang dimodifikasi menggunakan dua tabung layaknya mesin cuci listrik. Ide membuat mesin cuci ini bermula dari keprihatinannya terhadap warga masyarakat yang masih menggunakan listrik berdaya rendah. Alhasil, jika beberapa alat elektronik dinyalakan bersamaan, aliran listrik tiba-tiba terputus. Dari situlah Joko berinisiatif membuat mesin cuci yang tidak menggunakan energi listrik yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk warga kampung. Meski demikian, Joko mengakui prototipe mesin cuci ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Sejauh ini mesin cuci tenaga ontel karya Joko baru mampu mencuci 15 potong baju dalam satu kali proses pencucian. Joko menjelaskan biaya pembuatan satu prototipe mesin cuci ontel ini cukup murah, yaitu sekitar Rp400.000 dengan catatan sudah memiliki sepeda bekas. Bahan lain adalah dua buah galon berukuran 40 liter yang digunakan sebagai tempat mencuci dan mengeringkan pakaian. Selain itu juga harus tersedia roda gigi atau gear yang digunakan sebagai penggerak saat proses mencuci. Masyarakat yang selama ini menggunakan mesin cuci di rumah yang buatnya kecil, jadi kesulitan kemudian tempat-tempatnya. Ini masyarakat juga kecil-kecil, jadi kalau menggunakan mesin cuci itu mengganggu tempat tinggalnya, makanya kita disuruh masyarakat untuk memikirkan bagaimana membuat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mencuci pakaian untuk masyarakat setempat. Sejauh ini seperti apa, Mas, hasilnya? Kalau hasilnya hampir sama dengan mesin cuci yang ada kita gunakan sehari-hari. Biayanya sekitar, habisnya ini terakhir sekitar Rp800.000, Mas, karena kita menggunakan barang bekas yang bekas ya, kita menggunakan teknologi tepat guna yang sudah ada di masyarakat, biar nanti ke depan itu seandainya ini diduplikasi masyarakat di kecamatan yang lain juga bisa. Keunggulan mesin cuci sepeda ontel ini adalah biaya murah dan hemat listrik. Prototipe mesin cuci ini dinilai cocok bagi ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di rumah berdaya listrik rendah. Heru Kristianto, Jogja TV.